Selamat datang kembali di channel SkyWave Team. Di video kali ini gue akan bikin video tentang pemasangan relay klakson pada Suzuki SkyWave 125. Di motor lain pun juga sama ya. Ini klaksonnya taruh sini ya, gue pindah di bawah. Posisinya di balik tameng lampu. Ini gue pakai klaksonnya CR7. Dan ini klakson aslinya itu ada di sini posisinya. Jadi ini gue kosongin, nanti relaynya taruh sini ya. Ini untuk relaynya gue pakai merek Bosch 30 ampere. Langsung aja ke skemanya. Untuk dari positif aki atau plusnya positif aki, ini nomor 30 ya relaynya teman-teman. Ini gue ngambil dari kunci kontak yang warna merah sana. Karena gue ngambil dari aki kejauhan. Aki kan sebelah situ. Ini kejauhan. Untuk 86-nya ini negatif ya. Negatif dari kabel klakson yang warna hitam, hitam strip biru. Kan kalau Skywave itu ada dua ya. Orange itu positif dari saklar, positif dari saklar. Untuk negatifnya warna hitam. Nah, ini untuk yang dari saklar itu nomor 85. Nah, untuk 87-nya ke klakson. Dan untuk klaksonnya negatifnya ini gue taruh di bodi masa. Sorry kalau berantakan ya. Ini gue ulang lagi ya. Mungkin takutnya ada yang kecepatan. Untuk 30 kalian positif aki. Untuk 86 ini negatif masa dari kabel klakson bawaan ya, kabel bodi bawaan klakson. Untuk 85-nya ini dari saklar, saklar klakson. Untuk 87-nya ke klakson langsung kabelnya. Untuk negatifnya ini klakson gua ke bodi. Langsung aja kita coba ya. Ya kencang ya. Ini untuk klaksonnya CR7. Klakson orinya gua copot, gua ganti. Kalau mau pakai dua klakson juga bisa di sini posisinya. Ini bautnya gua ganti baut panjang ya. Dia pakai mur. Oke, segini aja video singkat dari gue. Kalau ada kekurangannya mohon maaf banget. Untuk pertanyaan nanti bisa langsung. Nah, ini untuk setel klaksonnya di sini ya. Setel kekencangannya pakai baut ya. Oke, sekian, terima kasih.